Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Budiawati Dewi, mahasiswa Distrik Al Ibrahimi Bangkalan dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Berikut adalah profil dari Madrasah Manbaul Ulum Lantai Barat. Madrasah Manbaul Ulum merupakan madrasah yang didirikan oleh Pak Marki dan terletak di Dusun Lantai, Desa Lantai Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan sumber data dan informasi yang tertulis dalam sebuah blog oleh Rokib SAG MPDI, berdirinya Madrasah Manbaul Ulum dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat Lantai Barat pada tahun 60-an yang merupakan masyarakat sangat tertinggal dengan tradisi yang cenderung sangat negatif. Hal ini akibat tidak adanya lembaga pendidikan yang dapat membina mereka. Melihat kondisi masyarakat seperti itu, para sepuh atau tokoh masyarakat Lantai Barat berinisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan sebagai wadah pembinaan mental spiritual mereka. Oleh karena itu, pada tanggal 11 Juni 1965, dibentuklah Panitia Pembangunan Madrasah. Selain Madrasah Ibtidaiyah Manbaul Ulum, seiring berjalannya waktu, di Manbaul Ulum juga ada beberapa jenjang pendidikan, di antaranya Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan Taman Kanak-kanak ataupun TK. Sehingga Madrasah Manbaul Ulum tidak hanya menyediakan pendidikan non-formal, namun juga pendidikan formal. Sekian, terima kasih.